sekarang saya nak touch up satu kereta Viva. Viva ni dia pernah cat dulu. Dia punya cat tu tengok permukaan, permukaan dia jadi macam kulit limau, kasar. Tapi dia cat tempat lain lah. Tu tak tahulah workshop mana. Tapi tak tahulah kalau orang workshop, saya rasa kan dia buat cat lama, dia mesti tahu. Mungkin dia buat sendiri ke ni, macam mana tak pastilah. Tapi semua permukaan ni sebelah side kereta Asia, leka dia kulit limau kasar. Lepas tu tak ada polish, jadi saya touch up. Sekarang saya nak tengok, tapi tak tahulah dia pakai cat apa ni. Kalau cat tin ke cat biasa, sebab saya gosok dia okey, dia keras. Saya try dululah. Kalau okey, kita teruskan. Kalau boleh jangan guna cat tin lah. Kalau cat tin ni memang bermasalah. Bermasalah pada orang yang buat cat, sebab dia tak ngam dengan cat tukir. Dia boleh tarik color dia. Dia ada cara dia. Cat sini kalau dia kena tina, dia pantang dia, dia memang dia akan tarik. Lagi tina tukir, slow tina. Macam ni kita try lah yang selapis dulu. Dia pakai cat pin, dia akan nampak, dia akan tarik bagian-bagian yang dia akan keluar. Okey, kita cuba dulu layang cat 2 lapis, 3 lapis. Kita nak tengok permukaan tu dia tarik. Ini memang sedikit mencabar. Kalau dia tarik, memang masalah. Tapi ni saya matikan cat dia dengan ketapasi 600 saja. Ini nak kena buat dia satu pantang dia tina, jangan lebih. Bagi dia kau sikit cat. Ni semoga bermanfaat lah. Kalau boleh clear pun masuk tina, jangan tina slow tina. Dia boleh gigit, dia tarik, menangis tak berlaku. Sekarang saya cuba, saya tengok dia ada tarik. Pakai cat tin ni tak digalakkan lah, sebab kadang kena buang sampai besi dia punya color lama tu. Ok, saya nak tukar permukaan sini ni. Saya pun ngeri juga lah takut dia naik. Time clear lagi takut. Time clear tu kalau boleh layang dulu sikit, nak tengok dia gigit tak. Kalau boleh tina, tina dia punya pantang lah. Ok, nanti kalau kita dah tutup tak ada masalah, nanti baru saya clear lah. Ok, sekarang kita dah tutup semua tempat hitam. Dia nampak tak naik. Sekarang kita nak leka, nak clear coat. Kita perlu, kalau nak selamat sayang dia dulu lah. Sebab ni kita tak tahu dia punya cat pin boleh tarik ke tak. Tengok dulu. Kalau kita layang
dia tak tarik cat dia. Kita tengok okey. Okey, kita terus basah dua kali. Kita minta tak naik lah. Ini cat tin yang dah kering eh. Kalau yang belum kering tu, yang masih baru tu terpaksa buang. Okay, kita tunggu sekejap, kita tengok dia ada kawasan yang tarik tak. Macam okey, tak ada. Dan buat basah ini clear coat ni saya tak campur tina sikit saja. Kasih basah sikit. Tapi kalau nasib kalau dia naik, kalau dia naik tu terus clear bagi dia cukup. Sebab kalau clear masih tak cukup ataupun lain kali kalau kita nak cat semula pun dia boleh tarik. Kalau kita nampak dia dah naik tu terpaksa kita clear je. Clear basah kasih cukup. Okey, nampak ni alhamdulillah tak ada naik. Okey, saya nak settlekan satu layer lagi. Tunggu sekejap dalam 5 minit.